Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebagian dari kita mungkin sedang mengalami permasalahan nih, yaitu WhatsApp kita tiba-tiba tidak bisa nih membuka link yang ada di WhatsApp, baik itu YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, usut punya usut, ternyata ada salah satu aplikasi di HP kita yang menyebabkan hal tersebut. Nah, yaitu aplikasi apa? Aplikasi Dana, teman-teman. Entah apa penyebabnya. Nah, coba kita hapus ya aplikasi Dananya. Setelah kita hapus, teman-teman, ternyata nanti link yang ada di WhatsApp itu bisa kita akses lagi, baik itu dari TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau kita memerlukan aplikasi Dana tersebut? Nah, sini aku membuktikan ya teman-teman. Setelah kita hapus, kemudian kita install ulang lagi, kita download, kita install lagi, ternyata WhatsApp kita tetap normal teman-teman. Nah, jadi caranya silahkan dihapus, kemudian kalau kalian masih memerlukan silahkan install aja teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.